Satu, tapi tidak bisa untuk menari. Punya sepeda enggak di rumah? Cakap sepeda mau enggak? Mau. Ini berapa ini? 200. Enggak boleh pegang. Enggak boleh isi. Enggak boleh sayang. Enggak boleh. Sayang. Yuli. Tadi berapa mah ini dua? Yuli. Berapa tadi ini dua? Ini 200. Ini 300. Ini Jokowi yang bicara luar musik, tapi tidak bisa untuk Bapak Presiden beli noken ini. Noken ini anyaman orang Papua. Ini ya, iya. Bapak Presiden beli dua noken. Satu 200, satu 150. Bapak Presiden ambil dua, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih. Teman-teman juga begitu. Teman-teman kurang tahu, saya dapat segitu. Gimana Bapak Presiden, gimana perasaannya? Senang sekali. Begitu kita jual-jual, orang tidak biasa beli. Kita punya noken tiap hari. Sampai sore kita bawa masuk begitu. Akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita punya noken. Sayang, sampai berjumpa.
kami gantung nokin. Tidak ada yang tanya-tanya, tidak ada yang tanya-tanya. Jadi kami duduk saja menantu-menantu. Kami biaya, kami punya anak-anak. Anak-anak kuliah, anak-anak SD, SMP. Nah, tadi Pak Jokowi beli 2 nokin, baru saya dapat 1 juta. Karena kita senang dia kunjungi di sini, kita punya nokin-nokin dia beli. Begitu, kita semua senang. Terima kasih. Dia ketemu dengan anak-anak panti asuhan di sini, anak-anak Papua. Jadi kita terima kasih banyak Bapak. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Ya. Papua, orang bisa. Jadi kalau ke Papua rasanya belum makan papeda belum ke Papua. Sekarang yang saya tunggu-tunggu. Waduh. Nanti enggak perlu sendok lagi, taruh aja. Oke, langsung taruh begini. Iya. Nah, itu berapa? Terserah Bapak mau berapa kemampuan. Ini tergantung. Jadi biasanya kuah kuning namanya ya? Iya, kuah ya. Kuning. Kuah kuning dan ini ikannya adalah ikan mujair. Mujair apa? Muka Jawa Irian. Muka Jawa Irian kayak saya ya. Makan papeda enggak beli dikunyah. Ya. Benar? Benar. Terus ya. Bagaimana dong? Iya masuk aja. Oh, masuk aja. Ayo makan ya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini papeda kuah kuning dan kata Kak Matius, Pak Bupati ini nggak boleh dikunyah katanya. Asik, enak. Tidak bisa, saya harus kunyah tetap. Kita diamanahkan dari Presiden bahwa Kementerian PU membangun venue-venue sebagai penunjang prasarana-sarana PON Papua 20. Untuk di Kampung Harapan sendiri, pertama kali pembangunan yang kita lakukan di sini adalah Istora Papua Bangkit.
ini adalah yang menjadi mimpinya masyarakat atau warga yang ada di Papua, bahwa pembangunan juga harus merata sampai ke ujung timur Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan, harapannya semua masyarakat Indonesia semuanya sejahtera. Saya yakin Papua bisa menyelenggarakan PON untuk bangunan-bangunnya sangat bagus, bentuk dan desainnya. Bangga karena Papua bisa menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan PON. Banyak perubahan jalan yang diperbaharui, diperbaiki untuk lebih layak lagi untuk menyambut PON. Bahkan stadionnya dari luar terlihat baik dan indah sekali. Penyelenggaraan PON di Papua ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga semata, tetapi yang paling penting juga arena di mana kita bersama memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan, dan solidaritas antar daerah. Ayo teman-teman yang di luar Papua, yang terutama untuk teman-teman yang atlet-atlet nasional, mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. 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 Torang bisa.